Ini kita udah syuting YouTube. Abis syuting YouTube kita makan dulu nih. Nah ini ayam sama nasi kerang dan usus. Ada makan apa deh? Ada makanan bakar. Ayam bakar. Sama tim juga pada makan tuh. Ada Mas Arif, ada Pak Markis dan lain-lain. Sambil nonton Olimpik Piala Dunia Voli. Bersyukur ya, kemarin kita dapat kabar gembira banget, Indonesia juara yang bulu tangkis putri dapat emas, alhamdulillah. Semoga Indonesia juara terus dan semoga YouTube Amazira semakin berkembang. Jadi setelah syuting video YouTube kita santai berdua di sini di ayunan ya, Ren. Sayang enggak kerasa ya kita udah menikah berapa lama? Udah 2 bulan ya. Gimana? Ya, nanti 2 tahun. Amin, terus 20 tahun. 200 tahun. Gak mungkin. Wah, enggak ada yang gak mungkin sayang, siapa tahu. 200 tahun semoga umur manusia itu enggak sampai segitu. Ya, ya mungkin abang sama adek ini mungkin kita meninggal. Minum formula. Enggak, mungkin kita meninggal, tapi cinta kita tidak akan mati. Cia. Gini, mungkin kitanya udah meninggal, tapi nama kita masih tetap hidup. Iya, abang tuh pengen banget, nanti abang meninggal tuh abang enggak dilupain sama orang. Orang inget abang, orang inget adek. Pokoknya orang tuh inget kebaikan-kebaikan kita gitu. Dan mereka merasa kehilangan gak ada kita. Itu salah satu cita-cita abang. Dan itu yang namanya husnul khotimah tuh begitu. Tanda-tanda husnul khotimah tuh ketika dia meninggal, yang tersebar kebaikan-kebaikannya dan keburukan-keburukannya orang lupa begitu. Aduh, dan ini video ini pengen abang upload untuk YouTube, untuk video YouTube kedua ya. Untuk YouTube kedua gitu. Baru nonton video pertama aja langsung banyak banget ribuan yang nonton dan udah mau ratusan yang udah komen gitu. Jadi makin semangat nih buat bikin YouTube gitu. Iya. Oh, ada lemas gitu. Abis makan. Kenyang ya? Ngantuk. Padahal gua tuh makan lebih banyak dan gak ngantuk. Iya sih, kalau abang perutnya beda ya. Kalian juga sama gak sih kalau abis makan nih suka bengong? Iya, enak sih kalau abis makan tuh terus gitu. Minum banyak. Terus langsung kayak bengong gini. Bengong liatin satu tujuan gitu. Itu enak banget sih sumpah. Terus Hawaii jadi ngantuk. Bener. Aduh, ini sayang tau gak? Ini belakang nih. Rumah kosong. Ada hantunya tuh. Biarin, hantunya iri sama kita. Dulu abang di sini pernah, abang pernah sendiri di sini. Bener-bener sendiri pernah. Waktu itu abang lagi sedih, abang kesini sendiri. Bodo amat. Oh, mau ada makhluk-makhluk lain gitu. Itu lagi sedih abang pernah sini sendiri. Sekarang udah ada adek. Sama adek ya. Nangisnya sama adek. Nah? Nangisnya sendirian sama adek. Iya. Kalau dulu kan abang nangis gak ada tempat sendirian. Begitu. Aduh. Jadi sayang, semoga YouTube kita ini ya berkembang ya. Amin. Coba teman-teman komen dong di bawah gimana caranya supaya bisa diduitin. Katanya YouTube itu bisa diduitin katanya. Tapi gua gak paham sih. Coba komen di bawah gimana caranya. Ini by the way, ini ayunannya udah rusak ini. Tuh, sebenarnya ini tuh ada yang buat penutupnya. Tapi rusak, enggak tahu kenapa. Tuh. Dan ini balkon villa ini cakep banget ya tuh. Tuh. Di sana pemandangan tuh jalan dan rumah-rumah di Sentul Highland. Ini payung dan di bawahnya nih kalau dilihat nih di dalam ini tempat pembakaran barbeque. Tuh, ini pohon kelapa. Ini biasanya berapa bulan sekali gitu diambil kelapanya. Masya Allah, luar biasa. Ini juga teman-teman juga bisa
kalau mau nginep, kalau mau cari penginapan di daerah Sentul yang bagus, yang ada kolam berenang, yang harganya terjangkau, nginep buat keluarga, buat acara-acara sama teman, di sini bisa. Dan recommended banget. Dan teman-teman bisa lompat dari sini, ini dari sini lompat ke sana bisa. Palingan sakit habis tuh. Nah, ini kita pengen ke kamar utama. Esentur, Jar. Ayo, ini gelap banget. Oh, takut mau ditemenin. Iya, iya. Eh, sayang. Ya. Gelap sih memang. Kup. Ini buka aja, Tante. Nyalain dulu nih. Ini, kunci. Nah, terang, Kak. Wah, buka, sayang. Buka. Ya, bukanya agak lama. Wah. Iya, kolam berenang belum dibersihin jadi warna hijau ya. Enggak, ini karena hujan. Jadi lihat penuh banget tuh. Oh iya. Ini karena hujan. Nah, ini bagus banget sayang nih buat video-video konten YouTube kita nih. Ya nanti kalau nih bikin konten. Jadi kita ini lagi bikin-bikin konten. Guys. Kita udah syuting tadi satu video di atas. Sekarang kita mau syuting lagi nih. Kita lagi nyari view-nya. Bagus gak? Kalau kita nanti syuting di sini, terus view-nya ke atas gini. Bagus banget sayang, lihat sayang. Bagus banget tuh. Oh iya. Bagus. Mas Arif. Iya, di sini. Asli bagus banget kalau di bawah nanti. Bagus banget tuh view-nya. Cuman ininya nih airnya butek. Iya, belum dicuci. Berani. Kemarin kan hujan, jadi airnya aja udah penuh banget tuh. Bener. Karena hujan ini. Nah, ini ada satu keunikan di rumah ini. Lihat, coba. Pintunya, lihat. Jadi kalau dibuka, coba saya yang buka. Nah. Wow, assalamualaikum. Tuh. Wow, bagus banget kan? Pagi, iya, kalau pagi-pagi nih bagus banget. Ini ada bathtubnya, ada kasurnya, ada yang tahu ini apa? Kalau ada yang tahu komen di bawah. Dan lihat ini berendam di bathtub sambil ada AC-nya. Dan kamar mandinya begini sih. Memang pasti teman-teman nggak biasa ya. Karena emang ini kamar mandi khusus suami istri, apalagi yang buat bulan madu pas banget. Jadi ini habis bobo di sini, bangun tidur langsung langsung kolam renang. Langsung dibuka jendelanya, langsung jebur. Tuh. Yuk. Nah, yuk. Alhamdulillah, ini udah keringetan ya, udah capek. Gimana tim semua? Semangat. Alhamdulillah luar biasa, kita udah syuting untuk 2 video ya, untuk 2 video dan ini asli kontennya seru-seru banget. Sayang. Ini seru-seru banget kontennya, ada games juga, ada nanti kalian sendiri yang lihat gimana kontennya, kalian nilai sendiri dan kalian tinggal komen di bawah kira-kira konten apa aja yang harus kita buat begitu. Karena gua kan baru perdana di YouTube, gua baru awal nih main YouTube. Nah, lu orang tinggal kasih tahu kira-kira konten apa aja nih yang harus kita buat. Udah keringetan banget ya, masya Allah luar biasa ya. Aduh, pokoknya semoga lancar deh YouTube ini. Insya Allah, karena gue niat insya Allah 10% keuntungan dari YouTube ini itu untuk keberkahan majelis, untuk mujahid dakwah, untuk para penghafal Quran. Begitu. Dan untuk masjid juga. Jadi setiap kalian nonton, setiap kalian subscribe, setiap kalian like dan komen kebaikan, itu sudah menjadi nilai kebaikan untuk teman-teman. Aduh. Lanjut. Alhamdulillah kita sudah sampai rumah. Terima kasih Mas Arif, manajer. Sukses ya. Nanti Mas Arif pikirin konten-konten ke depan ya, yang keren-keren, yang seru-seru pokoknya. Pikirin lagi. Siapa lagi nih? Kita mau pamit lagi. Revan, editor gua, thank you. Ya, siap. Besok kita syuting lagi. Semoga kita di edit yang bagus pokoknya. Semoga kita cepat ngomong. Power guys, terima kasih sudah menemani dan sudah membelikan ayam. Wah, nah ini Anissa nih. Ini Anissa, anaknya asisten gua.
Jadi dia itu gue janjiin kalau misalnya dia pakai kerudung, dia kalau pakai kerudung janjinya gue jajanin dia. Gitu. Alhamdulillah seneng banget, semoga kedepannya kita buat konten-konten yang seru lagi, konten-konten yang bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Ini asisten gue juga mau nge-YouTube juga nih, wah ini bahaya ini. Bisa-bisa AdSense gue diambil nih sama dia nih. Jadi udah berapa subscriber? Baru 3.600. Jam tayangnya udah lewat 4.000. 10.000 jam tayang. Luar biasa. Ini teman-teman semua, bos. Nah ini nih. Assalamualaikum semuanya. Ini istri bersama keluarga besar cuma berkah. Ini teh Saha. Teh Yanti. Yuk. Neng Ika. Teh Ella. Jadi apa pedagang apa pedagang UMKM apa UMKM Jikrama enggak ya apa namanya dimsum ya dimsum pedagang UMKM martabak telur seblak dan misakura. Wah, ini nah ini iya si teteh dagang sosis tuh. Jadi di depan rumah gue ini tuh ada banyak banget UMKM. Dan alhamdulillah setiap Jumat kita punya program namanya Jumat Berkah. Nanti hari Jumat ditunggu ya konten Jumat Berkah. Nanti gue kasih lihat bagaimana program Jumat Berkah itu. Intinya program itu adalah program yang dimana manfaatnya itu untuk mensupport para UMKM di sini. Kemudian sekaligus memberikan manfaat berbentuk makanan dan minuman kepada rakyat dan anak-anak yang kurang mampu di sekitar kita. Pokoknya insya Allah berkah banget programnya. Begitu. Wush, ini apa-apa nih? Ini apa-apa nih? Ini memvideo-video juga nih. Biasa, sampingan. Sampingan. Sampingan lebih gede daripada yang utama. Insya Allah lah, semoga berkah YouTube kita ini. Untuk sementara, untuk hari ini. Tapi baru satu. Untuk hari ini saya kalah. Baru satu. Jam udah hampir kebalah. 2.000 lebih, hampir 3.000. Udah nyampe 3.000 dah. Wow. Jadi untuk sampai sekarang ini subscriber saya kalah sama asisten saya. Asisten saya 3.000-an berapa gitu. 3.600. Hari ini 5.000 insyaallah. Amin. Lebih. Dan videonya baru satu gitu. Emang kenapa? Doain ya. Biar YouTube nih berkah nih. Amin. Ini doain nih insyaallah nih yang kerudung putih Tela mau dapat jodoh. Amin. Orang bengkel ya?